Urasma Dihita Saluhuna Adorakso Tamulaima Acara Ibadah Ta. Jadi Alwas Hamumah kami memperkenalkan diri. Ia usah diri nama kuat Pendita Joshua Siahaan nang ujak di tengah-tengah huriata na di hari minggu na lewat. Usah diri anak pradua hot siap tulu bersaudara jala inap tapar di jabu guru maju saragi dan dana sada kelas sapuru. Jadi ima perkenalan singkat siang kami asa tabulema ma patu muata maride mahita siang buku ede nomor 122 ayat sada 22. Tuhan Yesus Kristus mau nyati mati ho Tuhan di asi dohot hol roha nam sah Tuhan mau nyati mati ho Tuhan ala bui kami marsaur dohot ho marhiti-hiti perkumuan nami Tuhan jala ho mana mandongani kami lumu di Tuhan dinalaho tumangi hol kata menabediai asa ho mana toktong manudani roha dohon pikiran nami dumumi asa anak tusi kami ali Tuhan di hatam nabediai jala asa marpar gue ali Tuhan kami ruas di dunia mon lahu paku duhon hatam di tonga-tonga ngoluna mau yate mati ho Tuhan di gagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Di kita saludna nagari epistel di pakumuata pakujulu jamita ima natar surat di Kolose bidu turu mamuka mai sian ayat 22
saat ro di ayat 25. Asa tapai irun ma di bagasan rohat tabe. Kolose bindu tolu ayat 22 saat ro di ayat 25 songon ma hidup isi. Hamu akan anak soma oleh hamu ma akan hidup muna na di tanah on di nasalubna. Unang ma pangului di mata hamu. Song nama buat roha ni jorma. Madus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahemuna. Song na tu Tuhani dada tu jorma. Ingat hamu ma sian Tuhani do jalonuna si tiamni balos mi'i. Tuhan Kristus ima ului hamu. Aina mangulahon hagi duhon orsanon nado nanyulanai so adong masa parmidan daun dibuhi ima yanggo sahatna martua ma natu mangihon hatani debata jala na biosa. Amin. Tapuji ma tuhata marit de mahita siat buku ede nomor 600 siap bulu ayat sadar. Asini roha ni tuhata Yesus Kristus dohot kolongi roha ni dewata ama ima na mandungani kita salubutna. Amin. Di kita salubutna umubi mahita di pungungan ina di tengah-tengah hurianta HKBP Bandung Timur nagabe jamita di acara terpungwakta ima nata surat di Psalmen 145 ayat 15 saat ro di ayat 20 saja songonon ma di doa bisi manak tuhodo akamata ni sasudina jadi dilehoko tunasida si panganon nasida di tikinabe di buhahodo tanganmu pasok bulo muniroha nginasa na mangulu. Nabonardo jahoba di saluhut akka dalana jalap dasar di bagasan saluhut jadi-jadian naik. Donok do jahoba di sude akka namanjo ibana. Tomot tahe di sude akka namanjo ibana di bagasan hasil Tuhan. Ibana mapain lo muniroha ni akka namaka biari ibana. Jalan dihidu ang nasidai, jalan dipaluado nasida. Jahoba do pangodingan ni sude akka na makakolong ibana. Jalan siapon do sude akka perjahat. Ikon berita konon ni pamangaku do puji-pujian di Jahoba. Jalan ngasa sibuk memuji guarna na berdiai ro di saliling leling na ima yang go sahatna. Di hita saluhutna ita pungwan ina HKBP Bandung Timur jadi molo tahatai harimotu si panganon tentu arakna tuaka pakarijuan mana ulota si gabutari molo ringgas kita mula ulaun tajaloma gaji bulanan mana gaji harian asasianima dalakta hita manuhor mana mahalopa si panganota. Terlebih di situasi COVID yang terjadi
di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih dalam situasi yang terjadi di tonga-tonga ngulukta, mana di tonga-tonga lingkungata. Tentu alami COVID namasa di lingkungata, gabi berpengaruh dui, tu akka penghasilan dohot ragam ni pencaharian. Kita tentu mengalami penurunan pencaharian, ataupun mungkin juga kita mengalami penurunan pendapatan oleh karena situasi yang terjadi belakangan ini. Jadi, kalau kita membaca dan memperhatikan, terlebih khususnya di ayat 15, ayat 15, dohot ayat 16, jadi sasitongna ikotu debatado parmidata asa lehonon ini pertama aku kita si panganota. Aisyen Jehova do ra ro nasa natarkuar si panganon asa bui kita menguduti mulutta. Di kita salihutna lumobima di kita umuan ina. Memang mungkin agak bertolak belakang cara berpikir kita sebagai manusia dengan cara berpikir Allah. Anggo cara berpikir ta inang ikut gugu-gugu kita memula ulau ta duni dapat tama pencaharian mana penghasilan mana gaji sianima darat ta memulu. Tapi anggo cara berpikir diri bata pertama sekali kita harus melihat kepada Allah. Kita harus memandang kepada Allah dan mengharap kepada Allah kita supaya Tuhan Allah memberikan kepada kita makanan dan minuman. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja atau mungkin kita menjadi pasif. Tak semonido anggo maksud ni dibata di tonga-tonga ngulunta. Memang anggo faktana sebetulnya kita harus bekerja. Alai anggo sasitongna fokusta na parjolo tutu hatta do. Fokusta tu na parjolo sian tu hatta do rosi panganon di tonga-tonga ngulukta. Do ragam ni pasu-pasu ro sian dibata. Alai asa tajalu ma pasu-pasu na sian dibata marhiti ulota ma kita bekerja. Jadi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, tetapi tanggung jawab kita harus kita kerjakan dengan baik, yaitu bekerja, bekerja, dan bekerja, baru ipe sianima kita dalam ta debata manalehon pasu-pasuna tu kita. Atong ahadotahe hira-hira nebui gari wuhal diurita sian hatani debata nama seringan diobasol. Tuhan adalah sumber kehidupan, dan dari Tuhanlah maka datanglah makanan dan minuman. Dari Tuhanlah datang segala berkat dan segala penghasilan untuk kita. Kadang kita berpikir bahwa kita harus bekerja keras, kadang kita berpikir kita harus disiplin, kita harus ulet bekerja agar sukses dan berhasil serta menjadi kaya. Orang berpikir bahwa kita harus bekerja sekuat-kuatnya agar mereka bisa menjadi kaya, agar mereka bisa menjadi hidup serta dapat menikmati kehidupan. Padahal sebetulnya kehidupan itu datang daripada Tuhan. Sebenarnya orang Kristen seharusnya berpikir dan merenungkan bahwa soal makan dan minum itu datangnya dari Tuhan. Bila Tuhan sudah membuka jalan, maka kita yakin kita pasti akan diberkati. Kita yakin pasti kita akan makan, kita pasti akan minum. Kita akan menikmati berkat Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Tetapi bila Tuhan sudah menutup tangannya terhadap diri kita, sehebat apapun kita, usaha kita, pekerjaan kita, maka kita akan sulit untuk bertahan hidup. Alanima dihita salurna, sambil bekerja kita fokus marohata.
fokus ma pikirata tutu hatta Jesus. Tangga salah do nam lalu ni ina. Anggo maksud na disor asa saya tutuhan ima roha dohot pikirata dina mangula kita diangka ulota. Asa tapa naik ma toktong suarata tutu hatta mangido tu adu panidi bata toktong asa di bata na mangaleohon mamasu-masu mulita asa terus berlanjut ma parmuluarta sebagai halak na posea. Pasti Tuhan akan memberikan banyak berkat kepada kita ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan di situ dalam kepercayaan itu kita bekerja dengan baik, maka Tuhanlah yang akan mengirimkan banyak berkat dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Saya Tuhan Tama, nama masu-masu kita selalu undang. Amin, partanya mahita. Memulihat tema di huo Tuhan, di asi dohot holongi roham di hami. Dunga hubili hami Tuhan hatam nabediai. Aisyah kodo Tuhan ragam ni pasu-pasu. Jala ho Tuhan na mangubuti mulu nami, dumomi ma Tuhan di afala sadarion. Memulihat tema di huo Tuhan di hatam nabediai, jala toktong dongani mahami Tuhan di sudiri akal ulau nami. Asa mangulu hami Tuhan, asa toktong hami bui mangulau ulau nami, jala masangat guarku Tuhan di bagasan ulau nami. Mau liate madiho Tuhan, pas hami mandiri nami Tuho di bagasan Yesus Kristus Marta niat kami Tuho. Amin. Tapuji ma tuhatta marede mahita siat buku ede nomor 464 ayat saya dohon ayat 2. Saya pinarbedia maguarmu, saya Roma harajamu, saya saut malu meniroham di baru waktu maoso dan di baru gijam. Lehun matu kami sadar dorham buluan siap hari. Sesa madosa nami, sawan panisa nami, di dosa hidungan nama dosa Tuhan. Bunar kami turgio tu pangujuna, balua mahami siyan pangabu. Aiho do lakuna harajawan, dohut kagugun, Rodi hasanga pun saling dilina. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dohot kolongi rohani debata amat. Dohot persaoran itu diperbedia ma. Nama domani hamu saluna.
Amin. Horas ma ita saluta.